Hai Wak, kembali lagi di Product Review dengan aku Dika Adrian. Jadi seperti yang kalian lihat di awal video B-roll barusan, itu merupakan mikrofon dari Philwood FM8. Jadi di video kali ini, kita akan membahas mengenai mikrofon shotgun yang kecil mungil ini. Ya, cukup compact, ringan. Dan aku tidak begitu memiliki ekspektasi yang tinggi mengenai kualitas dari mikrofon ini. Tapi boleh kita coba. Seperti apa mengenai kualitas dari mikrofon ini? Mari kita bahas. Oke, jadi buat kalian yang ingin membuat video atau kalian ingin nge-vlog di luar ataupun ya seperti sekarang ini, kalian ingin membuat konten untuk produktivitas kalian, tentunya kalian harus memikirkan dengan yang namanya audio. Karena mengenai audio, yaitu kita harus menggunakan mikrofon yang bagus untuk mendapatkan audio yang bagus pula, sehingga informasi yang kita berikan di dalam video yang kita buat itu bisa tersampaikan dengan baik ke audiens. Jadi di sini mikrofon ini dia bisa kita gunakan di kamera DSLR, mirrorless maupun smartphone. Nah, di paket pembeliannya Philwood FM8 ini dia sudah memiliki dua kabel, satu kabel 3,5 mili TRS dan juga satu 3,5 jack TRRS. Jadi ini bisa kita gunakan untuk kabel dari mic ini ke smartphone, dan juga ini ada kabel TRS yang bisa digunakan untuk kamera DSLR ataupun mirrorless. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai mikrofon FM8. Mungkin kalian sangat kurang asing dengan sebutan nama dari brand Philwood. Philwood ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produsen pembuatan monitor untuk produksi. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, aku sudah pernah mereview beberapa produk dari Philwood, yaitu monitor touchscreen yang memiliki seri F6 Plus dan Loot 7. Tapi di tahun ini, Philwood mengeluarkan produk baru, yaitu device microphone shotgun yang kalian lihat sekarang ini. Dan ini merupakan suatu pengembangan dari Philwood, karena biasanya nih Philwood itu memproduksi monitor touchscreen aja. Nah, sekarang di tahun 2020 Philwood sudah memproduksi dan mengeluarkan dengan tipe mikrofon Philwood FM8. Seperti apa kualitasnya? Mari kita lihat aja langsung ya. Oke, selanjutnya di dalam box Philwood ini terdapat dua buah kabel yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Dia ini terdapat dua kabel, yaitu yang pertama kabel TRS dan juga TRRS. Masing-masing memiliki ukuran 3,5 mili. Selanjutnya juga ada windshield dan Fury windshield. Philwood juga menyediakan mounting dinamakan shock absorber sebanyak 2 pieces, atau yang lebih dikenal dengan hot shoe mount, yang mana ini sudah terintegrasi ke mounting kamera pada umumnya. Oke, sekarang kita bakalan ngebahas mengenai build quality dari FM8 ini. Semua bahan ini terbuat dari bahan metal. Aduh. Oke, skip. Philwood FM8 ini dia tidak menggunakan baterai tambahan, jadi dia ini didesain memang cukup compact, ringan, dan mudah digunakan, yaitu kita cukup plug and play aja. Jadi kita plug ke sini, terus kita colok langsung ke handphone maupun kamera DSLR maupun mirrorless, dan itu bisa langsung kita gunakan tanpa menggunakan baterai. Oke, jadi tipe mikrofon ini merupakan tipe mikrofon shotgun, dan aku juga sudah menggunakan mikrofon shotgun udah dari dulu waktu zaman aku menggunakan kamera DSLR, yaitu kamera Canon 60D. Di situ aku menggunakan mic Rode Rycote, dan sekarang ini aku pasangkan di kamera mirrorless, dan nanti di sini akan aku perbandingkan mengenai kualitas dari mic Rode, clip-on, dan Philwood FM8. Oke, langsung aja kita coba. Oke, dan ini merupakan yang pertama kualitas dari audio yang dihasilkan dari Rode Rycote. Nah, kalian dengar dulu bagaimana mengenai kualitasnya, kalian yang bisa mendengarkan, karena aku belum bisa melihat preview dari audio yang aku sampaikan sekarang ini. Nah, ini dia ya. Dan sekarang ini sekarang aku bakalan pasangkan kondisinya mic-nya seperti ini, dan dia tidak menggunakan windshield ataupun Fury shield. Nah, dia langsung polos seperti ini. Ini kita pasangkan di atas kamera. Oke, jadi sekarang ini kalian sudah mendengarkan kualitas audio dari mikrofon Philwood FM8. Nah, ini jaraknya itu segini nih. Tuh.
Kalian lihat ya, ini tangan aku, terus ini mulut aku sebagai sumber suara. Jadi kalian bisa mendengarkan kualitas dari mikrofon Philwood FM8. Nah, kalau ini adalah audio dari clip on. Kalian dengar aja sendiri bagaimana mengenai kualitasnya. Terus aku coba mundur sedikit ke belakang. Oke. Nah, kalau ini masih audio dari clip on. Nah, kalau ini adalah hasil dari mikrofon Philwood FM8. Bagaimana menurut kalian mengenai kualitas audio yang dihasilkan dari mikrofon yang kecil mungil itu? Oke, jadi bagaimanapun mengenai kualitas ini, nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa diskusi di sana. Mungkin aku bisa mendapatkan gambarannya itu ketika aku sudah melakukan proses editing mungkin ya. Nah, ini aku pasangkan yang foam ini. Ini windshield. Ini aku pasangkan. Oke. Nah, bagaimana mengenai kualitas suara yang dihasilkan dari mikrofon Philwood FM8 dengan menggunakan windshield? Nah, ini tapi masih ada satu lagi, ini yang bulu-bulu. Ini dinamakan oleh Philwood yaitu Fury Windshield. Ini memang sangat cocok kita gunakan kalau menggunakan bulu-bulu seperti ini untuk kondisi di outdoor. Karena dia bisa meredam atau dia bisa memfilter suara-suara seperti suara angin. Jadi dia bisa mengurangi noise yang masuk ke dalam mikrofon Philwood FM8. Dan ini aku bakalan pasang Fury Windshield. Oke, sebentar. Dan ini adalah suara yang dihasilkan dengan mikrofon Philwood FM8, yaitu dengan menggunakan Fury Windshield. Fury Windshield? Iya, oke. Fury Windshield. Nah, kalau misalkan aku mundur ke belakang seperti ini, bagaimana mengenai kualitas suaranya? Tetap kalian yang hanya bisa mendengarkan. Mungkin kalau aku sudah ngedit, baru aku tahu nih kualitasnya seperti apa. Oke, kalau misalkan sedekat ini, bagaimana mengenai kualitas yang dihasilkan dari mikrofon ini? Coba kalian dengar aja sendiri mengenai kualitas audio yang dihasilkan. Apakah bagus? Oke, jadi itulah mengenai hasil dari mikrofon Philwood FM8. Nah, sekarang aku bakalan mencoba untuk menggunakan smartphone ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan smartphone. Ini kabelnya kita ganti dulu. Menggunakan kabel TRRS. Oke. Nah, kebetulan aku nggak ada mounting, jadi aku hanya mencobakan seperti ini aja. Tuh. Nanti kan gini nih, kalau misalkan kalian bikin video. Tuh, gini kawan. Oke, cek 1, 2, 3. Dan ini merupakan kualitas suara yang dihasilkan dari smartphone menggunakan Philwood FM8. Nah, ini dia. Bagaimana menurut kalian? Apakah bagus suaranya? Kalian dengar sendiri. Halo guys, bagaimana mengenai kualitas suara yang dihasilkan dari Philwood FM8 dengan menggunakan smartphone? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke. Nih, kalau misalkan aku tanggalkan. Tuh. Nah, ini aku sudah aku tanggalkan nih Fury Windshield-nya. Nah, bagaimana mengenai kualitasnya kalian yang mendengarkan? Oke. Oke, segitu aja ya. Udah cukup. Dan sekarang kita sudah beralih ke audio dari clip on. Jadi itulah mengenai kualitas dari mikrofon Philwood FM8. Bagaimana mengenai kualitasnya nanti kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Jadi buat harganya sendiri, Philwood FM8 ini dibanderol seharga $35. Dan itu kalau misalkan dirupiahkan sekitar 500-an ribu, apakah worth it untuk kita beli dengan harga 500 ribu? Kualitasnya sudah kalian dengarkan tadi. Dan mungkin untuk link pembeliannya nanti aku taruh link di kolom deskripsi. Aku rasa ini belum tersedia di Indonesia. Ya, kita berharap ini bisa segera resmi ada di Indonesia ya. Jadi buat kalian yang ingin beli, jadi nanti aku taruh aja link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan referensi dari apa yang sudah aku share di video kali ini. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Dika Adrian mohon pamit. Seperti biasa, keep solid and be creative. Peace out. Dadah. See you.